menahan nafas di dalam air sampai kita ngedapetin ikannya. Kayak aplaus banget sama kehebatannya Pak Lawi. Karena benar-benar dia kuat banget tahan nafas. Woi, dapat satu, Mbak. Asik. Ah, ini dia ikannya. Menangkap ikan dengan panah merupakan salah satu cara mencari ikan paling tradisional dan ramah lingkungan. Karena kita bisa selektif menentukan ukuran dan jenis ikan. Jadi memang kita itu mengincarnya ikan-ikan yang ada di karang, yang kita dapat kalau nggak kakak tua, baronang. Ikan baronang, dan masih lebih banyak lagi. Dan yang bikin saya kagum, ikannya selain besar, ukurannya segini, bapaknya itu harus menahan nafas di dalam air sampai kita kedapetin ikannya. Selamat datang di Wakatobi, kepulauan cantik yang menjadi bagian segitiga terumbu karang dunia. Tak hanya alam nan elok, Wakatobi juga menyimpan kisah suku Bajo yang terkenal dengan kehebatannya bertahan hidup di atas laut. Jadi mari kita lihat lebih dekat bagaimana mereka berpetualang di atas perairan. Ini dia nih Bapak Laoda ya, masternya menyelam di Kaledupa. Lihat, jadi kalau misalnya saya harus pakai alat lengkap seperti ini, tapi lihat Bapak Laoda sudah begini saja, Pak. Iya. Tidak pakai alat apa-apa lagi. Tidak tuh. Tidak pakai alat apa-apa lagi, nanti langsung nyebur saja ke bawah buat cari ikan ya. Ini dia senjata andalan Laoda, tombak serta kacamata sederhana. Molo bisa diartikan cara menyelam tradisional yang umumnya dilakukan masyarakat pesisir Indonesia termasuk suku Bajo. Di Pulau Kaledupa Wakatobi, satu-satunya orang Bajo yang bisa melakukan molo dengan waktu yang lama adalah Laoda. Inilah detik-detik yang paling menakjubkan. Saya benar-benar terkesima. Target buruan adalah ikan-ikan karang yang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, baronang adalah ikan pertama yang berhasil dapatkan Laoda kali ini. Sejak umur 15 tahun, Laoda ikut bersama ayahnya untuk belajar molo. Saya aplaus banget sama kehebatannya Pak Laoda. Lihat aksinya di bawah tuh benar-benar ngebuat saya
speechless, gak tau mau ngomong apa. Karena benar-benar dia kuat banget tahan nafas. Nah, sudah jauh-jauh ke Wakatobi dan bertemu Master. Nusantara memang menyimpan begitu banyak tradisi dan kearifan lokal yang masih terus dipertahankan. Seperti tradisi khas suku Pamona di sekitaran Danau Poso, Sulawesi Tengah. Mopana termasuk kearifan lokal masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak dulu. Bukan cuma orang pesisir laut saja, tapi masyarakat di danau tektonik ini juga melakukannya. Masih boleh. Oh, ya, seperti kayaknya. Wow, besar sekali, Bang. Mencari ikan di danau seluas ini memang tidak mudah. Kami harus menyisiri pesisir danau untuk mencari ikan buruan. Woi, dapat satu, Mbak. Wah, dapat lagi. Asik. Wih. Mana, Bang? Ini dia ikannya. Ikan yang bernilai ekonomis tinggi ini sebenarnya bukan berasal dari Indonesia. Ikan mas merupakan hasil introduksi dari Tiongkok, Taiwan, dan Jepang. Dapat satu lagi, Mbak. Hah? Dapat lagi? Wuh! Wah, emang banyak nih ikannya. Nah, ini tuh ramah lingkungan juga, karena kan dengan cara ini kita bisa memilih ukuran ikan yang mau kita dapatkan, sehingga tidak terjadi perburuan yang terlalu masif. Nih, sekarang kita akan mengolah ikan mas yang sudah kita dapatkan menjadi itu. Masaknya pakai itu juga tuh, bambu. Ini juga yang khas adalah kita pakai bunga ketumbah supaya makanannya nanti harum. Katimba atau kecombrang ini banyak mengandung fosfor, kalsium, protein, dan zat besi yang baik untuk tubuh. Sebelum dimasukkan ke dalam bambu, katimba akan dicampur dengan ikan secara merata. Campuran katimba juga dapat menghilangkan aroma amis pada ikan. Selanjutnya, batang bambu akan ditutup menggunakan daun lungkida agar proses pembakaran semakin sempurna. Bambu berisi ikannya sudah dibakar. Sekarang kita tinggal tunggu sampai mendidih kurang lebih 30 menit. Aromanya bukan main. Ini tandanya udah matang berarti, kah, Bang? Udah. Sudah matang. Langsung aja yuk. Gak usah lama-lama. Ayo kita angkat. Wow. Lihat tuh. Itu bunya. Kelihatannya seger banget. Tapi masih hangat. Tapi justru itu kita harus langsung makan. Gak usah ditunda-tunda. Mumpung masih hangat. Ayo, Bang. Santap. Ayo, ayo, ayo. Bukan cuma nikmat, olahan ikan mas juga sangat baik untuk meningkatkan kemampuan kognitif, mengontrol kesehatan jantung, dan mencegah penuaan dini.
mawongi ya kalau bahasa Posonya. Dan itu ini sudah menjadi makanan langganan masyarakat di sini. Jadi sehari-hari makanannya seenak ini loh, mantap ini, luar biasa. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Pulau Panjang merupakan salah satu bagian dari gugusan kepulauan di wilayah Aceh Singkil. Wilayah perairannya masih sangat terjaga dan menjadi habitat bagi berbagai jenis biota laut. Salah satunya adalah penghuni perairan dasar yang kali ini mau saya cari. Lokasi pencarian kami kali ini memang tak jauh dari bibir pantai, dengan rata-rata kedalaman air antara 8 sampai 12 meter. Ikan pari buruan kami merupakan penghuni dasar perairan yang memiliki kontur berpasir serta karang hidup. Wah, dapat! Jadi kalau misalnya tempatnya itu sesuai, aduh, tombaknya kenceng. Kalau tempatnya sesuai itu dapat ikannya tuh gampang banget. Tapi ya tetap harus pilih-pilih kan ya. Ternyata spot pertama langsung membuahkan hasil. Meski ukurannya tidak begitu besar, tapi cukup membuktikan kalau saya berada di spot yang tepat. Berburu ikan dengan cara spear fishing seperti ini memang dituntut memiliki stamina yang prima. Kombinasi antara berenang untuk memantau serta menyelam bebas untuk memburu target buruan, tentu saya harus bisa membagi tenaga. Untuk menghemat tenaga, kami harus mengikuti aliran arus bawah. Dapat dari tadi Pak. Bapak terus ya. Saya cuma ngikutin, tapi enggak apa-apa tuh dapat lagi. Kalau cari ikan pari nih tingkat kesulitannya menurut saya memang tinggi karena dia tuh adanya di dasar dan ini tadi adanya di kurang lebih 10 meter ya, Pak. Dan harus hati-hati karena ekornya itu mengandung racun. Ikan pari hasil dapatan kami ini merupakan jenis pari totol biru. Ikan satu ini sangat jarang berkamuflase di dasar pasir, sehingga cukup mudah terlihat keberadaannya. Memiliki nama keren Tainiura ima, si totol biru ini banyak dijumpai di Samudra Hindia dan Pasifik Barat yang memiliki iklim tropis. Meski masyarakat sini jarang mengkonsumsi ikan pari, bukan berarti dagingnya tidak enak untuk disantap. Dengan campuran racikan bumbu yang tepat dan teknik yang benar, tentu akan mengurangi rasa amis daging ikan bersisik cantik ini. Sekarang kita mau olah hasil tangkapan kita. Olahannya itu namanya panggang paca. Dan yang spesial dari panggang paca tuh ini nih, ada parutan kelapanya. Dan ini bikin rasanya makin gurih ya, Pak? Iya, oke. Makin lama. Untuk mengurangi rasa amis pari, ada dua bumbu yang harus dipersiapkan. Pertama adalah bumbu untuk penghilang rasa amis yang tentu saja menggunakan jeruk nipis. Dan yang kedua tentu saja bumbu panggang yang didominasi bumbu rempah-rempah untuk menambah rasa daging ikan semakin sedap. Udah ya Pak, sekarang waktunya olesin bumbu. Ngolesinnya pakai serai biar rasanya makin nikmat. Mantap! Ternyata nggak butuh waktu lama, udah mateng ikannya. Ini sampai patah loh Pak. Tuh, memang tulang dan daging ikan ini tuh lunak kali ya. Wow, yuk langsung makan aja. Enak kali ya Pak. Enak lah. Wah, dagingnya tuh lembut banget tapi berserat. Terus ditambah sama bumbu paca tadi. Beuh, mantap ya Pak. Aduh. Ini makannya tuh harus dicocolin juga sama bumbunya. Iya, karena kalau yang bagian dalam itu bumbunya cuman resapannya aja ya Pak.
Oh, siripnya yang enak ya? Ini ya? Ini saya makan ini, Pak? Iya. Emang enak banget sih. Terus pedesnya tuh nendang. Cabenya banyak tadi ya, Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang.